Perkenalkan, nama saya Erisa dari Lombok. Karena kebaikan hati Ibu Elis, saya ada di sini. Saya sudah 40 hari konsumsi detox. Waktu itu memang sebenarnya memang cari-cari tentang untuk mendetok tubuh gitu. Kadang baca di mana takut ya, karena nggak kenal gitu siapa. Terus mau beli online juga nggak jelas. Akhirnya ketika di share sama Ibu Elis, saya bilang, wah ini saya banget. Ketika ditanya sering pusing, sering capek, terus nggak bergairah gitu ya. Karena ini saya banget, terus gimana nih caranya? Akhirnya dikenalkanlah detox. Dan memang sih di awal-awal belum ada apa-apa gitu. Saya mungkin nggak terlalu cepat untuk tapi sekarang tuh karena saya termasuk orang yang terlambat menikah. Jadi usia 14 tahun saya baru punya anak. Ya dibalik aja. Jadi mungkin orang teman-teman saya udah pada punya cucu, saya baru punya anak balita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita udah tua baru punya anak yang masih balita. Itu rasanya mereka, apalagi anak laki-laki senang bermain-main gitu. Saya sempat kaget di minggu-minggu ini, surprise banget ketika, mungkin saya bisa contohin ya. Ketika, kan kalau kita bermain sambil duduk gitu ya, duduk lama begini, terus tiba-tiba kalau mau ngambilin buah, mama ambilin, ambil sendiri. Soalnya kalau misalkan langsung bangun, nah ini saya langsung enak nih ya, bangun tuh langsung ke belakang tuh begini gitu. Rasa, loh kok saya seperti dulu tuh mikir, kok saya seperti udah nenek-nenek ya, kok jalan susah sekali gitu. Terus yang surprise juga kalau ke kamar mandi itu, kalau ke kamar mandi saya buang BAB, biasanya lututnya sakit sekali gitu. Sekarang kok enak ya, tapi memang belum 100% rasanya, tapi memang lebih baik gitu. Itu sih yang saya rasakan. Terus juga saya ini termasuk ya wanita yang banyak kerjaannya begitu. Kadang ngerasa ngedriver jarak 30 kilo, terus perjalanan 2 jam ke, karena di Lombok itu kebetulan saya sebagai ketua